一瞬に今までの全てをかける。うわぁ！俺はゴールを許さない。Halo teman-teman, balik lagi channel gue Extreme Tech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Kita kali ini langsung gacha teman-teman. Ya, kita lihat dulu Hyuga sama Muller ya, sesuai prediksi gue teman-teman. Ada Muller ya ternyata ya. Ya, kita lihat Hyuga aja dulu. All Japan's Ace Striker. Gila. Shootnya 8400, dribble 8100, passing 6700. Defense-nya tackle-nya gede ya, 8000 ya. Physical speed-nya 6100, power-nya 8200. Technique-nya 6400. Gila. Power-nya 8000, cuy. Ini Hyuga nih nge-shoot ya, teman-teman ya. Ini bisa 28000. Ya, 28000. Kalau plus apa namanya pasif ini bisa 30.000 ya. Gila, ini udah memasuki meta baru teman-teman ya. Memasuki angka 30.000. Ya, winning Neo Tiger Shoot. Gila, animasinya keren banget ya teman-teman ya. Mentalin 3 pemain. Tuh, mentalin 3 pemain. Oke, 490. 490 ya, gede ya teman-teman ya. Straight line dribble S sama All Japan Dream Combo sama Hyuga sama Tsubasa ya. Pedal to the metal. Itu pedal to the metal 15%. Tuh. Ini team skillnya toughness 12% ya. Oke, kita lihat Muller. Diuter Muller. Ya, kalau dilihat teman-teman, sebelumnya orang ada prediksi Muller ini nggak sesuai harapan ya teman-teman ya. Katanya buat setara sama Genzo aja katanya belum bisa ya. Tapi ini cukup meyakinkan teman-teman. Ya, pansnya kecil ya. Jadi kan memang ceritanya kalau yang JJ ini kan, kalau di film itu memang dia tangkap semua ya teman-teman ya. Tendangan Jepang Junior itu kan semua ditangkepin semua. Makanya catch ini gede banget, 10.000. Ya kan, powernya juga gede, 8.000. Teknik 7.000. Wah, ini tangkepannya juga gak main-main teman-teman ya. Ini catchnya bisa ya 28.000-an juga lah ini teman-teman. 30.000 juga bisa ini, asal dapat buff dari klub ya. 30.000. Steel Giant. Steel Giant ya, 485. Kalau dibanding satu lagi teman-teman, Windmill Cats, itu Windmill lebih gede, 490. Ini 480. 485 ya. Cuman ini staminanya irit banget, 335 ya. Jadi kalau teman-teman yang udah naikin Windmill Cats, ya dicolok aja ke sini. Ini ada double hammer. Ini juga lagi S lagi, ya kan? Ada double hammer S. Udah bagus dah ini ya. Kalau saran gue sih jangan dicolok dual cats ya teman-teman ya, karena dual cats itu kurang bagus untuk apa namanya Muller yang ini ya. Pasifnya safety zone 12%, 15%, agility type 12% ya. Oke, karena gue main Eropa, gue gacha Muller. Oke, kita keteng dulu. Kita keteng yang bisa diketeng ya, semoga gacha kali ini wangi teman-teman. Misaki Kun Junior Yud. Aduh, ini apa namanya, hujan-hujan begini harusnya wangi nih ya, ya kan. Ini udah Super Dream Fest nih, nanti ada ini lagi teman-teman, ada eksklusif akhir tahun, klub bagi-bagi hadiah sama leg ball, terus ada transfer Dream Festival eksklusif.
Ya nggak tahu itu pet apa bukan, tapi kayaknya pet ya. Bisa jadi teman-teman ya. Sama SSR selectable ya. Jadi kita buka apa namanya? 10 SSR random. Nah, nanti kita pilih. Begitu ceritanya. Misaki Junior Youth. Ayo dong, jangan Misaki Junior Youth, please, gua kesel sama Misaki Junior Youth. Nah, ini yang New Year Dream Pot juga, teman-teman, itu pemain-pemain baru. Ya, tapi kelihatannya itu kan enggak terlalu kuat ya. Pemain-pemain standar. Tapi memang dia pemain-pemain baru. Mungkin skillnya buat dicolok ke pemain-pemainnya. Ya, yang ini nih. Yang ini, ya kan? Ada 1 2 3 4. Ya, mungkin bisa kepake juga di apa namanya? Kepake di event ini ya, apa namanya, regulasi cup, regulasi yang untuk bisa ke 720 atau berapa gitu kali ya. Misaki-kun Asu. Tapi kalau menurut gue sih buat dicolok skillnya sih ya, buat ke pemain yang lain gitu. Contohnya Hyuga itu kan dia ada straight, ada apa namanya, straight tackle ya, apa first tackle lah gitu lah, tackle-nya Hyuga lah yang S. Atau ya loop tackle ya, tackle apa dribble ya, gue juga lupa. Ini kita menuju SSR. Ini memang harus dipancing-pancing dulu nih. Aduh, Genso hijau boleh sih, hijau. Wah, gak dikasih cuy. Padahal Genso yang hijau itu bagus ya teman-teman ya, untuk jadi super sub. Jadi misalkan teman-teman main babak tambahan gitu kan, nah itu masukin itu aman itu teman-teman, karena Genso-nya memang spesialis pemain pengganti itu ya. Cukup satu kali tangkapan itu benar-benar safety, itu agak mustahil untuk dijebolin. Kecuali musuhnya mungkin critical rainbow gitu kali ya. Natureza. Ike Tsubasa. Nah, Misaki Junior Youth. Oke, kita quit. Kita quit biar nggak sial. Mana nih? Kita mulai Muller dulu, Muller. 3 gratis 1 teman-teman. 5%. Gue belum punya siapa tuh? Clifford, Pascal. Semoga wangi. Ayo dong klap. Ayo klap. Oke. Pagi-pagi SSR Natureza. Oke. Onegai. Muller. Ayo Muller, Pascal, Clifford. Muller, Pascal, Clifford. Siapa tuh? Ah, buat bahasa. Waduh, Misaki Kun nih. Gak apa-apa. Ini awal yang bagus, teman-teman. Ini awal yang bagus. Step 2. Wah. Misaki Junior Youth. Nah, kan. Misaki Junior Youth. Misaki Junior Youth ini memang menyebalkan ya. Oke, kita quit dulu. Pagi-pagi udah dikasih double dupe nih. Ini Muller Junior Youth ya teman-teman ya. Mungkin karena nanti ada cup Junior Youth. Bagus teman-teman.
kebetulan gue main Eropa, jadi cocok untuk pilihan Zino sama Muller ya. Aduh, dia lagi langsung aja dah, skip dah, males. Misaki mah, aduh, laut aja bro. Nah dong, free transfer. Please, klap. Wah, kacau. Ini, aduh. Oke, kita kuih dulu. Ini kayaknya harus diganti teman-teman. Harus gacha ini dulu nih. Apa namanya? Ini dulu ya, kita habisin. Ayo dong, kasih gua Muller please. Kalau gua dapat Muller, gua stop. Alah. Kalau Junior Youth langsung skip. Pokoknya enggak mau tahu. Oke, 150 DB Zong. Ah, pindah enak ya. Kasih Yuga lah ya. Oke, kita tes peruntungannya di Yuga, teman-teman. Nah, konfeti. Ya ampun. Kenapa Misaki Junior Youth? Suka banget klub sama Misaki Junior Youth. Please kasih gue Misaki-kun Asu. Please klub. Rainbow. Wah, Kojiro. Yuga. Natureza. Nah, satu Kojiro Hyuga. Cakep. Kojiro di bawah. Pas, siapa namanya nih? Aduh, Victorino. Ampun. Victorino intercept ya. Aduh. Oke, kita lanjut. Aduh, please dong. Klap, jangan jahat seperti ini, klap. Ya ampun, Misaki-kun asu. Biasanya Misaki-kun asu ngasih loh. Ayo dong. Nah, satu. Oke, Kojiro, Yuga, Natureza, kampret, pret. Aduh, gue udah mulai deg-degan nih. Kacau, dupe semua. Sester gue belum punya, bos. Ayo dong, free. Kojiro, winning Neo Tiger Shoot, please. Buat Jepang Merah, bro. Winning Neo Tiger Shoot, bro. Nah, Misaki-kun. Asu ini yang dicari. Misaki-kun asu. Masa bohong Misaki-kun asu, ya kan? Ayo dong, Kojiro. Belum juga Kojironya. Aduh, tadi rencananya tuh ceritanya kalau gua cepet dapet ya teman-teman, gua mau lanjutin European Christmas transfer. Aduh, malah ujung-ujungnya begini, kampret nih. Ayo dong, please. Klap. Alah. Ayo dong.
Ini memang gambarnya harus dipilih ya. Gambarnya harus dipilih. Kasih, mana gambarnya ini? Ayo dong. Steel Giant, Deuter Muller. Gila. Deuter Muller. Sikat Club. Klap, anjay. Wow, Misaki Kun. Asu. Ganbate, dua bisa nih. Ada dua nih. Aduh, satu. Satu dapat Muller juga cukup, bos. Ayo dong, klap, klap, klap. Klap, 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 klap. Aduh, Muller di bawah nih. Muller, 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 Muller. Dapatnya soda. Dapatnya soda. Ampun. Ini kenapa ini ya? Aduh, sikat lagi, bos. Sikat lagi, bos. Ayo dong, klap, please, klap. Klap. Kali ini Zong. Alah, Junior Youth. Ih, gue gemes banget, sumpah. Junior Youth, Junior Youth mulu nih. Aduh. Mana ini? Gue kagak ada new bros dari tadi, bos. Wah, kacau banget ini. Ayo dong, please. Aduh, susah banget kayak dapetin Muller. 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 Nah, kalau ini gue yakinin Muller nih. Natureza. Ini gue yakinin Muller nih. Ayo dong, Muller. Muller. Nah, Roberto. Roberto. Roberto tahu aja nih kasih Muller nih. Ya enggak? Ayo dong, Muller. Oh, di bawah tuh. Muller, 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 Deuter, Muller. Oh, memang Roberto tahu ya. Oke, satu lagi. Pascal. Siapa deh, pokoknya yang baru. New. Ya ampun. Oke, gua stop. Oke, teman-teman, gua lanjut. Banner. European ya. Gue masih penasaran. Gue butuh Pierre sama siapa? Robson, please. Klap, ayo dong klap. Baru dapat Muller nih. Alah, ini mah nih kayaknya mencurigakan nih. Wih. Misaki Junior Youth. Merry Christmas. Oke, Robson, Pierre. Mana? Robson. Pierre. Dapat. Gila. Genso. Wah. Cakep. Anjir. Kenapa nongolnya Genso? Gila. Oke lah, siaplah. Siap. Ini harus dilanjutkan, teman-teman. Ini harus dilanjutkan, ya. Harus dilanjutkan. Gila, gue makin semangat deh. Gue makin semangat ya, teman-teman. Ayo dong, please. Klap. Oke. Zong. Kita pilih dulu gambar ya, teman-teman ya. Ya, kali ini video coba gacha, teman-teman. Jadi dipantengin terus. Kita gacanya cukup lama kali ini ya. Bentar ya, kita dilihat-dilihatin dulu nih. Kita jual-jualin. Wih, gila ganteng cuy Genzonya. Ya kan? Genzonya ganteng cuy. Jadi udah bisa nih main klub. Aduh, bingung nih mau jual yang mana. Aduh, yang mana ya? Nah nih. Oke ya, kita lanjut lagi. Ayo dong, please.
please, please, please. Kasih gue di up, please, please, satu aja. Pierre, ya kan? Pierre, please, Pierre. Pierre. Aduh, kalah, skip lah. Aduh, kalau nggak dapet, gue nyerah. Kalau ini selesai, apa namanya, memang nggak dapet, selesai ya, gue teman-teman untuk kali ini ya, untuk banner ini, mungkin bisa dicoba lain kali. Emang belum rezekinya. Oke, nggak dapet ternyata, nggak dapet. Ya, kita lanjut 3-4 kali pull teman-teman terakhir untuk banner apa namanya, banner Yuga ya. Kalau dapat Yuga gue berhenti. Kalau dapat Yuga gue berhenti. Ini DB-nya berapa sih? Oh, bisa bisa di-expand ya. Oke, siapa tahu dapat Chester Diaz. Chester atau Diaz juga boleh buat dicolok. Wow, Misaki-kun. Asu lu emang lu Misaki-kun. Gila, Roberto. Roberto mengerti memang nih. Roberto kasih juga gua stop. Please, ayo. Roberto. Roberto di bawah. Roberto, Roberto, Kojiro, Kojiro, Kojiro. Dapat. Siapa nih namanya? Xiao Jun Guang. Oke, lanjut. Lanjut, lanjut, lanjut. Alah, skip, skip, skip. Kalau yang begitu skip. Full lagi deh. Lanjut, lanjut. Ayo, clip, please, clap. Kojiro Hyuga, cukup. Kojiro Hyuga. Roberto, Roberto 2 nih. Roberto 2 nih. Nah, Roberto 2 nih. Satu lagi. Gak ada supporternya, cuy. Ya, tapi Hyuga udah cukup lah. Ayo dong, Hyuga, winning Neo Tiger Shoot. Hyuga. Juga dapat Chester. Oke. Siap. Dapat Chester. Ih. Gila. Gemes gua. Bener-bener gemes. Oke. Ini last pull teman-teman. Last pull. Kita lihat apakah miracle can be happen. Apakah keajaiban terjadi? Kojiro Yuga, please. Winning Neo Tiger Shoot. Gila, gue demen banget tadi masinya. Keren banget, gak bohong gue. Sikat bro. Hyuga, Kojiro. Aduh, Kojiro Hyuga tapi Zong. Oke, teman-teman, segini aja videonya kali ini. Jangan lupa subscribe ya. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa teman-teman apa namanya, Happy New Year ya, selamat tahun baru teman-teman. Kita ketemu lagi tahun depan. Jangan lupa teman-teman support terus channel gua supaya bisa tetap maju lagi channelnya, bisa terus dipertahankan gacha seperti ini teman-teman. Sampai ketemu di next video.